Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kecelakaan beruntun 3 kendaraan akibatkan 1 pengemudi motor meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung pada Sabtu 31 Desember 2022. Kejadian kecelakaan di Jalan Sum, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung ini melibatkan 3 kendaraan sekaligus. Atas kecelakaan beruntun di ruas Jalan Sum, Raja Basa, Bandar Lampung mengakibatkan seorang pengendara motor Honda Beat putih biru dengan nomor polisi BE7555AH meninggal dunia. Korban meninggal adalah Rodian berusia 35 tahun, warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Selain motor, kecelakaan itu melibatkan Daihatsu Grand Max kuning berplat nomor B9018BCZ dan Toyota Kijang Innova hijau berplat nomor BE1358AMA. Kepala Unit Penegakan Hukum atau Kanit Gakum Ibda Gunawan mewakili Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, AKP M. Rohmawan mengatakan pemotor Rodian menjadi korban meninggal dalam kecelakaan beruntun tersebut. Ibda Gunawan menceritakan, kecelakaan itu bermula dari Yoga Irawan, pengemudi mobil Daihatsu Grand Max kuning dengan nomor polisi B9018BCZ bersama penumpang menuju ke Kabupaten Pringsewu. Ia mengatakan pengemudi Grand Max di tengah jalan hendak ingin mengecilkan volume suara tip radio. Penumpang mobil Grand Max atas nama Purwanto di dalam mobil jasa pengantaran uang tersebut tiba-tiba mengatakan awas. Ibda Gunawan mengatakan dari keterangan pengemudi Grand Max bahwa sadarnya kendaraan sudah naik pembatas jalan. Ia mengatakan mobil Grand Max tersebut terguling dan jatuh dengan posisi menyerong lawan arah. Korban Rodian ini terjatuh dan terpental terpisah dari motornya. Ia mengatakan setelah itu bagian belakang mobil Daihatsu Grand Max di bagian sudutnya juga ditabrak mobil Toyota Kijang Innova hijau dengan nomor polisi BE1358AMA yang dikendarai oleh Juraidi Nasution. Pasca kejadian, korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan akhirnya korban meninggal dunia. Ia mengatakan berdasarkan analisa dari dokter bahwa korban mengalami luka di bagian wajah. Berita selanjutnya, Polda Lampung terjunkan helikopter pantau kondisi jelang tahun baru 2023. Polda Lampung menerjunkan helikopter untuk melakukan pemantauan udara saat pergantian tahun baru 2023 pada Sabtu 31 Desember 2022. Kabid Humas Polda Lampung Kombespol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pantauan udara dengan helikopter tersebut merupakan salah satu bagian dari siaga operasi Lilin Krakatau 2022. Adapun helikopter ini diterjunkan untuk melakukan pemantauan di sejumlah titik sentral yang ada di Lampung. Adapun pemantauan helikopter dilakukan di sejumlah titik seperti Tol Trans Sumatera, titik wisata serta Pelabuhan Bakauheni. Menurut Pandra, hal tersebut dilakukan demi memperoleh kecepatan informasi yang membantu mempermudah petugas yang ada di lapangan. Pantauan Tribun Lampung saat mengikuti patroli pantauan udara pada Sabtu 31 Desember 2022 siang. Lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera di ruas Kota Baru Lampung Selatan relatif ramai lancar. Sementara itu, sejumlah titik lokasi wisata pantai sudah mulai dipadati oleh pengunjung, salah satunya adalah kawasan Pantai Mutun Pesawaran. Lebih lanjut, Pandra mengatakan pihaknya juga mengerahkan ribuan personil untuk melakukan pemantauan dan pengamanan tepat di tanggal 31 Desember hingga malam pergantian tahun. Pihaknya juga telah membentuk pos patroli pengamanan di 234 objek wisata dan pusat perbelanjaan di Lampung. Kendati demikian, Pandra mengimbau agar masyarakat mengikuti imbauan dari BMKG saat akan berkunjung ke lokasi wisata. Mengingat saat ini kondisi cuaca di Lampung sedang mengalami cuaca ekstrim.
Lebih lanjut, Pandra mengharapkan pergantian tahun dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kendati demikian, Pandra mengatakan agar masyarakat selalu tertib dalam berlalu lintas. Berita selanjutnya, jelang pergantian tahun baru 2023, Pelabuhan Bakauheni terpantau sepi. Menjelang pergantian tahun baru 2023, Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Lampung terpantau lengang atau sepi dari penumpang pada Sabtu 31 Desember 2022. Menurut data Posko Nataru tahun 2022-2023 cabang Bakauheni, pertanggal 30 hingga 31 pukul 8 waktu Indonesia Barat, jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 27 kapal atau lebih sedikit dari hari lalu, yakni 29 kapal. Selain itu, jumlah penumpang dalam kendaraan berjumlah 24.628 orang atau lebih sedikit dari hari lalu, yaitu sebanyak 29.638 orang. Kemudian untuk jumlah penumpang pejalan kaki sebanyak 1.788 orang atau lebih banyak dari hari lalu, yakni 1.650 orang. Penurunan jumlah juga terjadi pada angkutan bus, yakni berjumlah 260 unit atau lebih sedikit dari hari sebelumnya, yakni 355 unit. Lalu kendaraan truk juga mengalami penurunan, yakni sebesar 1.913 unit yang di hari sebelumnya berjumlah 2.999 unit. Kemudian kendaraan roda 2 682 unit atau lebih sedikit dari hari sebelumnya, lebih banyak dari hari sebelumnya, yakni 564 unit. Pantauan Tribun Lampung sekitar pukul 10.23 menit waktu Indonesia Barat, pintu masuk reguler ASDP Indonesia Ferry terlihat lenggang. Hal serupa juga terlihat di pintu menuju Dermaga 1 dan Dermaga 2. Hanya ada beberapa porter dan beberapa orang penumpang berjalan di jembatan yang biasa digunakan oleh pejalan kaki. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat juga terlihat satu kapal KMP bersandar di Dermaga 2. Terlihat puluhan penumpang yang berjalan kaki keluar dari kapal menuju pintu keluar. Sementara itu di pintu keluar kendaraan pribadi sekitar 25 mobil pribadi keluar dari pintu tersebut. Juga terlihat puluhan unit mobil bermuatan keluar dari pintu keluar kapal. Suasana ramai kembali terlihat sekitar pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Sembilan puluh satu tersangka kasus penyalahgunaan narkoba berhasil diungkap Polres Pringsewu. Polres Pringsewu, Polda Lampung mengungkap 66 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2022. Dari 66 kasus penyalahgunaan narkoba di Pringsewu, Lampung ini semuanya terungkap. Rio menyebut kasus penyalahgunaan narkoba tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Pringsewu Ibtu Yudi Raymond mengatakan, dari 66 kasus penyalahgunaan narkoba, pihaknya menetapkan 91 tersangka. Selain tersangka, lanjut Raymond, pihaknya juga berhasil menyita ribuan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, pihaknya juga berhasil mengamankan uang sebesar Rp11.521.000. Meski kasus penyalahgunaan narkoba di Pringsewu semuanya terungkap, Raymond tetap mengimbau masyarakat di bumi jejama secancanan untuk selalu menjauhi barang haram tersebut. Pasalnya, mengonsumsi narkoba hanya akan merugikan diri sendiri. Ia juga menjelaskan sasaran peredaran narkoba ini memang biasanya adalah anak muda dan pelajar. Sementara itu, kasus kriminal di Pringsewu sepanjang 2022 tercatat kasus curat 60 kasus, kasus curas 4 kasus, kasus curanmor 26 kasus, perjudian 14 kasus, asusila 22 kasus, dan 86 kasus lainnya. Didominasi kasus curat, angka kriminalitas di Pesawaran tahun 2022 naik. Angka kriminalitas di Kabupaten Pesawaran Lampung naik menjadi 21,55% di tahun 2022 dengan didominasi kasus pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 58 kasus.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Pesawaran Polda Lampung AKBP Pratomo Widodo dalam konferensi pers akhir tahun 2022 pada Sabtu, 31 Desember 2022 di Mapolres Pesawaran Polda Lampung. Pratomo mengatakan dibandingkan dengan tahun 2021, angka kejadian kriminalitas sebanyak 232 kasus dan tahun 2022 meningkat menjadi 282 kasus. Pratomo menjelaskan bahwa di tahun 2022 ada peningkatan penyelesaian perkara. Pada tahun 2021, penyelesaian perkara hanya 59%, sedangkan penyelesaian perkara tahun 2022 sebesar 72%. Menurut Kapolres, kasus curat menjadi kasus paling banyak di tahun 2022 ini. Lalu kemudian disusul dengan kasus perlindungan anak sebanyak 30 kasus. Pratomo menyebut bahwa kasus perlindungan anak meningkat tajam dengan naik sebanyak 18 kasus atau naik 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kasus-kasus lainnya adalah curanmor 29 kasus, penipuan 24 kasus, dan pencurian biasa 18 perkara. Pratomo menjelaskan kasus kriminalitas terbanyak terjadi pada pemukiman warga dan jalanan. Tindak pidana kriminalitas tertinggi terjadi pada bulan Mei, Juli, dan November sebanyak 28 kasus. Dari banyaknya kasus tindak pidana curat yang terjadi pada 3 bulan tersebut, Pratomo mengungkap hal itu dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun akibat tingginya harga barang mendekati perayaan hari besar. Untuk mengurangi angka kriminalitas yang tinggi di tahun 2023 mendatang, Polres Pesawaran Polda Lampung akan menerapkan patroli desa serta melakukan sosialisasi bersama masyarakat untuk mengedukasi agar tidak terjadi tindakan kejahatan terutama di pemukiman. Berita terakhir, diskon 20% Tong GT House Lampung City Mall hingga 1 Januari 2023. Tong GT House Lampung City Mall di Bandar Lampung, Lampung menggulirkan promo diskon 20% pada tanggal 30 Desember hingga 1 Januari 2023 mendatang. Operasional Manager Tong GT House Lampung City Mall Stesia Tobing mengatakan promo diskon 20% ini diberikan untuk menyambut Grand Opening Tong GT House Lampung City Mall. Promo diskon 20% diberikan untuk menu nasi pecel ayam, nasi ayam penyet cabai hijau, soto betawi, paket ayam goreng serundeng, mie nyemek Jawa, dan nasi goreng kampung. Stesia menuturkan Tong GT House Lampung City Mall adalah cabang kedua Tong GT House di Lampung. Sebelumnya, Tong GT House sudah ada di Mall Bumi Kedaton. Tong GT House adalah resto favorit banyak orang karena menu-menu yang ada di Tong GT House adalah menu yang cocok untuk lidah kebanyakan orang. Menu makanan di Tong GT House lebih dominan ke menu khas tradisional seperti tahu telur, rawon, nasi pecel ayam, mendoan, soto betawi, dan masih banyak yang lainnya. Untuk menu minuman, Tong GT House menyediakan banyak varian dingin dan juga panas. Salah satu menu minuman favorit di Tong GT House adalah Jasmine Tea. Selain itu, Tong GT House juga belum lama ini membuka Tong G dengan konsep baru New Tea Point yang ada di lantai ground Lampung City Mall. Di Tong G dijual 70 menu minuman. Masuk. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @TribunLampung, dan TikTok @TribunLampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.